Kami dari tim Bina Kusuma Polresta Mataram mendengar permasalahan yang seharusnya kalau zaman bapak-bapak dulu anak-anakku sekalian tidak perlu terjadi. Gara-gara katanya HP, ya, HP-nya dijual sama bapaknya dipakai nyenem mungkin, nyenem air ya, nyenem keluar ya, dipakai nyenem, dijual langsung minta berhenti sekolah. Bersilaturahmi ke SMA 1 Gunung Sari melihat adik-adik siswa yang keren-keren. Ya. Hati saya datang ke sini berseri-seri melihat adik-adik siswa SMA 1 Gunung Sari yang keren-keren. Ya, ya, tangan dong. Ingat bahwa kita itu akan berubah. Pesan yang pertama, jadi gini. Nah, ini pesan ini sudah sering kita sampaikan sama yang sekolah. Jadi hari-hari ini adalah siswa-siswi ya, anak-anak sekolah yang notabene ini juga adalah seorang keluarga masyarakat. Jadi warga masyarakat ini ketika adik-adik berada di masyarakat dia betul menjadi warga masyarakat. Ini haruslah satu ada peraturan hukum yang berlaku baik di sekolah maupun nanti ketika pulang sekolah kan menjadi warga masyarakat tuh. Jadi harus taat pada hukum yang berlaku.